وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وبشره بمغفرة وأجر كريم أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث penyakitnya memang sudah dari ketahuannya dari 2018, itu udah sirosis hati dan udah sempat dioperasi juga 2018 itu. Nah, setelah 2018 anfalnya itu 2020. Itu selama setahun dirawat terus di rumah sakit sampai Desember terakhir tanggal 27 pulang dari rumah sakit. Nah, anfalnya tanggal 14 kemarin gitu. Pagi masih bisa ngobrol, masih jalan, masih apa. Setelah bada asar udah langsung ngedrop, udah nggak bisa dipanggil, udah nggak ini sama sekali, udah tidur aja. Dari ngedrop itu Dede nggak ada omongan apa-apa gitu. Dede nggak ada, saya bilang, saya bertanya ada apa-apa, kenapa apa gitu, nggak pernah ada omongan. Akhir sebelum Januari itu masih ada ini, memang sempat apa telepon-teleponan sama orang PPT kan, katanya ada gitu, ada naskah gini-gini. Saya bilang alhamdulillah Pak, kalau memang ada kerjaan, saya bilang gitu. Tapi ternyata langsung masuk lagi drop. Jadi memang saya selalu minta sama Allah. Saya bilang apapun hal terburuk buat suami saya, biar saya yang membimbing, biar di hadapan saya. Saya minta setiap sholat, ya Allah, dikasih hari terbaik buat suami saya, dikasih juga saya yang bimbing dia. Saya bilang sampai hari terakhir Allah mungkin ngejabah doa saya. Dikasih hari terbaik, hari Jumat pagi. Saya juga yang ngebimbing dia sampai jalan. Tapi gak ada. Alhamdulillah. Dibilang sedih, sangat sedih namanya suami ya. Saya juga gak tahu. Merasa puas ya, karena kita dari dia sehat. Dari dia sehat. Sampai pun dia ngedrop, sampai gak adanya. Saya yang ngurus semua. Dia tuh kalau di rumah dibilang banyak omong sih nggak terlalu banyak omong. Cuman teman-teman bilang dia orangnya gaul, sampai kemanapun ada acara apapun, teman-teman paski, parvi atau apa gitu, semua bilang dia memang orang baik, bergaulnya bagus. Kalau di rumah memang dia nggak banyak ngomong sih. Dia bilang, makanya saya juga ngomong sama dia, Papa harus kuat. Karena Alfi kan belum lulus, saya bilang gitu kan. Saya bilang, Papa harus kuat, saya bilang gitu. Cuma dia berharap anak yang terakhir bisa lulus kuliah. Saya secara pribadi merasa kehilangan. Karena bergaul bukan setahun dua tahun, hampir puluhan tahun, kita udah cukup lama lah. Bahasa kata kita udah saling mengenal jeroannya masing-masing gitu. Jadi hari ini kami sangat berduka atas kepulangan beliau dan minta redonya, minta ikhlasnya buat pemirsa. Mudah-mudahan kita doakan almarhum senantiasa Allah tempatkan di sisi-Nya yang terbaik, dikeluaskan kuburnya dan insya Allah ditempatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, kita doain aja, mudah-mudahan Yanto diampunin dosanya. Amin ya Allah. Allah berikan tempat yang layak. Amin ya Allah. Karena dia termasuk sahabat yang paling baik. Silaturahmi cakep. Silaturahminya cakep. Terus sahabat yang enggak pernah bikin kecewa sahabat. Ini Yanto tampan. Saya sebagai perwakilan dari
istri almarhum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman, baik keluarga besar Parvi, keluarga besar Parvi, Baski, saya bilang. Minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja yang dilakukan oleh suami saya yang tak tampan. Mohon dilapangkan, dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.